مرحبا أهل الكمال، مرحبا أهل النوادي. قال المؤلف رحمه الله وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال شرع شرع الاستنجاء للمباشرة الحور العين وغسل كفين لأكلي في مواعيد الجنة والمضمضة لكلام رب العالمين والاستنشاق لرواه الجنة. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mendapatkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih anak-anak. Nabi doakan dalam hadis Sahih Bukhari, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikanlah anak tersebut paham dengan agama dan ajarkan takwil. Jadi takwil ini bukan hal yang terlarang, karena Nabi mendoakan biar Ibnu Abbas paham takwil. Jadi takwil itu adalah satu metode lebih dalam dari tafsir. Lafaz ditafsirkan, tafsir kemudian dijelaskan secara makna zahir dan batin, namanya takwil. Maka takwil itu hal yang ada di dalam syariat. Bahkan beberapa sahabat ketika bermimpi meminta takwilan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mentakwil. Kemudian juga dalam surat Yusuf juga ada takwilan mimpi daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi doakan, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikan anak tersebut paham kepada agama dan ajarkan takwil. Dalam satu riwayat, wa 'allimhul Qur'an. Ajarkan anak tersebut Al-Qur'an. Nabi doakan. Ini doanya Nabi mustajab. Makanya dalam satu riwayat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran disusun oleh Imam Suyuti, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas bertamu ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Jibril duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ini yang masuk turjamanul Quran. Orang yang pandai menterjemahkan isi Al-Quran." Kemudian yang masuk ternyata Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya di dalam kitabnya Syaraful Mu'abbad yang disusun oleh Syekh Yusuf Nabhani rahimahumullah, ada riwayat tentang Fadail Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, engkau kan orang alim." Itu saking alimnya beliau, kalau mengajar itu satu hari penuh mata pelajaran berbeda. Muridnya disuruh kasih pengumuman, mana yang mengajar fikih, ayo masuk, masuk. Yang fikih keluar, mana yang sejarah, ganti masuk. Mana yang balago, masuk. Begitu. Satu ketika beliau masuk ke masjid mau mengajar, tiba-tiba belum mulai mengajar berhenti. Sudah kita libur. Ditanya heran, kenapa tiba-tiba libur? Ditanya, beliau tidak jawab, nanti besok saja. Besok harinya baru ditanya, "Wahai guru, kenapa kemarin tiba-tiba libur? Ini murid sudah banyak antri." Beliau katakan, "Saya masuk masjid kaki kiri. Lupa." Kan sunnah Nabi masuk masjid kaki kanan. Enggak pantas saya mengajar kalau adab Nabi saya lupa. Makanya saya kasih libur. Itu. Jadi lupa masuk kaki. Kalau kita sudah tahu sudah kayak gini ya, main masuk-masuk saja kaki kanan atau kaki kiri. Nah, beliau seperti itu. Jadi dibuat doa oleh Rasulullah SAW mendoakan ahli agama. Yang luar biasa dalam kitab Tarikh Baghdad yang disusun oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, tadi ditanya ya, Abdullah bin Abbas ditanya, saking alim seperti itu diakui sebagai ulama ussahabah. Imam Zahabi dalam kitab Siyaru A'lami Nubala yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah, itu memberikan gelar kepada beliau ulama ussahabah. Ulamanya para sahabat. Bisa bayangkan ulama di zaman tersebut. Khairul qarni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Masa terbaik masaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya. Ulama sahabat. Ditanya sama beliau, "Kalau ilmunya engkau dengan Imam Ali, mana lebih alim?" Ditanya pernah. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ada di kitab namanya Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad. Kata beliau, "Oh, kalau Imam Ali bin Abi Thalib bagaikan ilmu beliau lautan dunia seluruhnya. Saya hanya tetesan daripada ilmunya." Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Garafan minad diyami aw rasfan minad diyami. Garafan minal bahri
au rashfan minad diyami. Imam Busiri membuat sifat, ya para nabi itu hanya ambil satu ceduk saja dari ilmunya Rasulullah atau setetes dari seluruh curahan hujannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul hanya ambil setetes dari ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan demikian. Nah, di dalam tarikh Baghdad, setelah Nabi doakan berikan ia paham agama, menjadi alim Al-Qur'an, menjadi paham tentang takwil, sebelum pergi Nabi bilang kepada ibunya Ummu Fadl, "Ya Ummu Fadl, idhhabi bi abi khulafa." Ini silakan bawa pulang bapak moyangnya para raja. Apa maksud hadis Nabi bapak moyangnya para raja? Karena ternyata Daulah Abbasiyah, ya, Daulah Abbasiyah memimpin dari tahun 132 sampai abad ke-6 Hijriah, itu seluruhnya keturunannya Abdullah bin Abbas. Harun ar-Rasyid, Maimun, Mansur, Al-Amin, Mutawakil, Al-Wafiq Billah, dan seterusnya. Ini seluruhnya keturunan daripada Abdullah bin Abbas. Makanya namanya Daulah itu Abbasiyah, nisbat kepada nama beliau. Imam Suyuti menghitung kurang lebih ada 30 lebih raja, seluruhnya dari anak keturunannya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lihat, Nabi Muhammad SAW sudah tahu dari kecil. Silakan pergi, ini bapak moyangnya para raja. Seluruh raja-raja nanti punya nasab kembali ke beliau. Luar biasa, sallallahu alaihi wasallam.